Bumi, planet paling menakjubkan setakat ni di alam semesta. Bumi merupakan host kepada segala hidupan seperti yang kita ketahui sekarang. Ia berbentuk sfera oblat dan mempunyai kecondongan paksi 23.5 darjah. Kecondongan paksi ini memberi kita musim-musim yang berlainan setiap tahun. Daya tarikan graviti dari semua arah akan memusat ke bahagian tengah sesuatu objek cakrawala, menyebabkan semua planet, bulan dan matahari menjadi bulat. Kali ini, kita akan belajar mengenai bintang. Apa itu bintang? Apakah jenis bintang? Dan apakah bintang terbesar yang diketahui setakat ini? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Bintang merupakan bebola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras, di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Apabila debu dan gas berkumpul, daya gravitinya meningkat dan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat dan membentuk bebola gas. Apabila bebola gas mempunyai daya tarikan graviti yang tinggi, tekanan meningkat menghasilkan suhu tinggi sehingga berlaku pelakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan helium, haba dan cahaya. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari pada jarak purata 149,680,000 km, diikuti oleh Proxima Centauri dalam gugusan bintang Centaurus kira-kira 39.9 trilion km atau 4.2 tahun cahaya. Bintang dikategorikan berdasarkan beberapa faktor. Antaranya ialah suhu permukaan dan kecerahan. Suhu permukaan bintang diukur berdasarkan warna bintang tersebut. Bintang biru mempunyai suhu paling tinggi iaitu 30,000 darjah Celsius, manakala bintang merah mempunyai suhu paling rendah iaitu sekitar 3,000 darjah Celsius. Suhu sesuatu bintang boleh ditentukan menggunakan hukum Wien dan hukum Stefan. Pengkelasan ini dibahagi kepada 7, bermula dari paling panas iaitu O, B, A, F, G, K dan M. Bintang dengan suhu permukaannya seperti Mintaka O9 30,000 Kelvin, Rigel B8 20,000 Kelvin, Vega A 0 10,000 Kelvin, Canopus F 0 7,000 Kelvin, Alpha Centauri G5 6,000 Kelvin, Arcturus K2 4,000 Kelvin dan Betelgeuse M2 3,000 Kelvin. Pengkelasan ini dibahagikan lagi kepada bahagian-bahagian kecil menggunakan nombor. Sebagai contoh, bintang O1 merupakan bintang terpanas, manakala bintang M9 ialah bintang paling sejuk. Matahari dikategorikan sebagai bintang G2, bintang G2 dengan suhu sekitar 5,000 darjah Celsius. Hampir 75% bintang di galaksi kita merupakan bintang jenis M. Bintang juga dikelaskan mengikut kecerahan. Kecerahan ini mengikut turutan berikut. Kelas 1, supergergasi. Kelas 2, gergasi cerah. Kelas 3, gergasi. Kelas 4, subgergasi. Kelas 5, kerdil ataupun jujukan utama. Kelas 6, subkerdil. Dan yang terakhir, kelas D, kerdil putih. Matahari merupakan bintang jenis kerdil atau juga dikenali sebagai bintang jujukan utama. Secara penuh, matahari dikelaskan sebagai bintang G2V. Jom kita bandingkan dengan planet terbesar di sistem solar, Mushtari. 11 bumi diperlukan untuk menyamai diameter Mushtari. Dari segi saiz, 1,300 buah bumi boleh dimuatkan ke dalam planet ini. Tapi planet Mushtari sama sekali tak dapat menandingi saiz bintang kita yang bernama Matahari. 109 kali lebih besar dari bumi. Jarak matahari ke bumi adalah sangat sempurna.
Sedikit perbezaan sama ada jauh atau dekat bermaksud tiada kehidupan. Tapi bintang G2V ini bukannya besar jika dibandingkan dengan bintang Sirius. 150 kali lebih besar dari bumi, dan bumi pada skala ini masih dapat dilihat oleh anda semua antara mustari dan matahari. Sirius merupakan bintang paling cerah di langit bumi. Bintang gegas ini pula adalah Arcturus dengan saiznya 2,700 kali ganda dari bumi. Matahari darjah begitu kecil, sama juga dengan Sirius. Bumi kelihatan seperti satu dot. Ini adalah bintang Aldebaran. Berasal dari perkataan Arab, ianya 4,800 kali lebih besar dari bumi dan memiliki kecerahan 153 kali ganda dari matahari. Ini pula adalah bintang gergasi biru putih Rigel. Ia 8,600 kali ganda lebih besar dari bumi, sejauh 860 tahun cahaya dari bumi dan 300,000 kali lebih cerah berbanding matahari. Cakap pasal matahari, itu adalah matahari kita. Besar kan, Rigel? Ada yang lagi besar dari itu, Antares. Bintang ini bersaiz 92,800 kali ganda dari bumi. Tak kat sini, anda dah tak nampak matahari. Hilang dari pandangan. Ini Betelgeuse. Bintang gergasi ini bersaiz 96,800 kali ganda dari bumi. Bintang ni bakal mengalami supernova satu hari nanti. Seterusnya bintang MUCV. 137,000 kali ganda dari bumi dan kecerahan 100,000 kali ganda dari matahari kita. Seterusnya VY Canis Majoris. Sebelum ni diiktiraf sebagai bintang terbesar tak lama dahulu, di mana bersaiz 160,000 kali ganda dari bumi, terletak di buruj anjing besar, 3,900 tahun cahaya dari bumi. Ini adalah NML Cygni, 171,000 kali ganda dari bumi, terletak di buruj Cygnus, 5,300 tahun cahaya dari bumi. Sekarang kita beralih kepada bintang yang telah diiktiraf sebagai bintang terbesar, UY Scuti. UY Scuti bersaiz lebih 160,000 kali ganda dari bumi dan 2 kali ganda bintang Antares. Kadangkala saiz bintang ini berubah disebabkan beberapa faktor. Terletak di buruj perisai dan berjarak 9,500 tahun cahaya dari bumi. UY Scuti merupakan bintang terbesar ditemui sebelum juara terbaru ditemui. Stevenson 2-18 terletak di buruj perisai dan merupakan bintang super gergasi merah 20,000 tahun cahaya dari bumi. Stevenson 2-18 merupakan bintang terbesar yang diketahui setakat ini. Tapi bintang-bintang ini bukanlah tandingan kepada lohong hitam terbesar setakat ini yang diketahui. Tons 618. Saiznya 15,540,000 kali ganda dari bumi. Bintang super gergasi terbesar Stevenson cuma satu dot ungu di sebelah kiri lohong hitam ini. Besar kan? Alam semesta sangatlah besar sehinggakan para pengkaji falak terpaksa menggunakan terma tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jumlah masa yang diperlukan cahaya untuk merentas dalam tempoh satu tahun. Satu tahun cahaya berjarak 9,460,730,472,588.8 km atau 9.46 pitameter. Cahaya boleh bergerak selaju 299,792,458 meter per saat. Untuk cahaya sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Kalau kita ganti matahari kita dengan bintang terbesar sekali iaitu Stevenson 2-18, saiz bintang ini akan mencakupi hingga orbit planet Zuhal. Bumi dah tertentu di mamah bintang ni. Kita tahu gini mengenai bintang terbesar, tapi nak tahu tak apa bintang terkecil sekali setakat ni yang kita tahu? EBLM J0555-57AB terletak 600 tahun cahaya dari bumi. Ia merupakan bintang dengan jisim yang rendah tetapi masih jitu untuk terus meneruskan proses pelakuran nuklear. Bintang ini kecil sedikit berbanding mustari. Apa jadi kalau bintang ni menjadi host tenaga kita? Suhu permukaan bumi akan jatuh dan bumi akan menjadi planet yang tidak layak dihuni. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan paling penting subscribe.
Jumpa lagi, Astrolab signing off from space.